cakep. Bang Ringo, kanan dulu Bang Ringo. Kanan dulu, kanan. Ya, boleh? Iya. Dibantu oleh dokter bisa. Saya juga baru ngerti kalau proses kelahiran yang kami lakukan adalah feedback sebutannya ya, yaitu adalah kelahiran normal setelah yang sebelumnya kelahiran sesar. Saya juga baru ngerti istilahnya 2 hari sebelum kelahiran. Sama. Karena kenapa kita melakukan hal ini? Karena istri saya penasaran aja, pengen coba. Sesimpel itu. Kalau bisa syukur, kalau nggak bisa nggak apa-apa juga. Kalau buat saya penting istri dan anak sehat lah. Terus apa lagi ya? Akhirnya saya juga kan sih sama sama teman-teman ya, nggak bisa ngasih langsung. Terus saya nggak mungkin balesin semuanya satu-satu, tapi akhirnya udah pada ngumpul. Dan kadang-kadang kalau press conference itu malu, kesannya tuh apa? Kayak abis saya berbuat apa gitu? Kayak saya kenapa gitu? Tapi ya akhirnya kita bisa ketemu sekarang. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan segala macam. Itu aja sih kalau dari saya. Saya juga harapin teman-teman mudah-mudahan tetap sehat melakukan pekerjaannya. Tidak ada kekurangan apa. Kamu meremehkan suami apa gimana kamu gitu? Jadi ya masuk akal. Kamu tuh gak bisa bersyukur. Bersyukur gitu, tapi mintanya yang lain lah. Oh benar ya? Yang bagusan lah gitu. Yang tek-tek lah. Tapi itu, dan akhirnya terima kasih sudah disediakan Indomie. Luar biasa. Luar biasa, itu hal yang simpel buat ibu. Oke, rawit. Indominya boleh di sensor Indomie Super Mie. Ya, hari ini atau apa, sensor aja. Itu mungkin dari saya awalnya pembukaan. Dan ini dia, istri saya yang cinta mati sama saya. Aduh, enak nih. Apa ya? Terima kasih sudah pada datang hari ini dan sangat-sangat berterima kasih kepada Rumah Sakit Brawijaya ini. Banget aku merasa kayak disayang sekali sama rumah sakit, bukan sama suami. Dari awal masuk, dari semua suternya, bidannya, dokternya, semuanya itu kayak apa ya, ngurusinnya itu sayang gitu. Kayak misalnya yang lulus, yeah. Sampai bantuin lahiran. Gak ada yang jutek lah, gak ada yang jutek. Kenapa? Karena ya memang gak tutup, gak kelihatan. Kalau pakai masker jadi saya gak tau. Kali aja kenceng juga ya, ya gitu. Tapi pada baik. Pada baik semua, pada bantuin semua. Bahkan pada proses lahiran yang aku belum pernah normal ini, itu semua menerangkan. Jadi itu suasananya juga kayak tegang ya. Belum bersalin walaupun wakitnya gimana, tapi mereka bisa menenangkan. Dan dokter ini juga luar biasa sekali. Kayak enggak kayak tadi film-film gitu loh, yang istri harusnya teriak dan yang dicakar apa segala macam. Yo, pengen kan aneh. Dokter marahin gitu, bapak tenang, kalau tidak saya keluarkan. Saya pikir kayak di film-film kan gitu gitu ya. Ternyata enggak ya, dokter juga tetap santai. Thank you. Makanya jangan percaya film lah. Ya jangan percaya film sama orang yang kerja di film lo. Ya itu. Terus apa lagi ya? Anak tantangannya atau gimana? Oh iya, kondisinya adalah sekarang kenapa anaknya jelas. Maksudnya saya nggak bisa bawa anak saya ke sini karena kondisi teman-teman juga ngerti. Tapi dari mulai kemarin sore anak kami sedang disinar karena bilirubinnya tinggi, jadi ya jadi selama 2x24 jam kemungkinan sampai besok anak saya masih harus dirawat, belum bisa ke rumah sakit karena tadinya belum bisa ke rumah saya yang kecil dan berantakan itu. Harusnya keluarnya hari ini, makanya tadi sekalian sama teman-teman ketemu, tapi ternyata masih harus dirawat gitu. Jadi kita diam dulu di sini karena sebenarnya saya boleh pulang, saya hanya doang sama istri, tapi pergi bertiga pulang berempat itu udah wajib saya terapkan sekarang. Jadi nanti pulang tetap harus sama dia. Jadi kita masih belum pulang.
ya mudah-mudahan minta doanya besok sudah bisa sehat dan bisa sehat. Dokter yang mau melahirkan, dokter bisa. Dokter, kalau proses melahirkan dari kasa bayi sendiri gimana dokter, sampai akhirnya normal? Oh iya, benar. Percaya sama dokter aja, gue nggak ngerti. Jadi dari proses persalinan itu masuk 28 Oktober ya. Itu yang masuk serius ya, karena seminggu yang lalu ada masuk. Seminggunya saya mengerjai dokter, lalu, saya pikir cairan ketuban ternyata bukan cairan ketuban. Seminggu yang lalu, terus tanggal 28 sekitar jam 3 sore. Sama udah sih sisanya ngeden lahir. Saya taunya gitu doang soalnya. Kayak gitu sih. Kita ya, apalagi sama aja kayak lahiran sama orang-orang gitu juga ya. Dan ngeden keluar gitu. Ngeden terus keluar. Mungkin dari teman-teman aja kali kalau ada yang nanya. Mungkin tiga delapan delapan puluh gitu. Untuk namanya kali ini. Namanya ya. Namanya jangan dibully ya. Mirip siapa tuh? Mirip anaknya mirip siapa? Mirip ibunya. Mirip dari Yusuf. Waduh, mirip habis lo. Belum ketahuan sih. Sementara mirip gua, tapi anakku yang pertama juga tadinya mirip gua, tiba-tiba dia mau melenceng memilih jalur terbaik. Ini juga sama ya. Pilih ibunya. Jadi namanya Curtis Ziggy Mars Morsek. Sebelumnya namanya adalah maunya Ziggy Mars Morsek aja. Kita udah final. Udahlah Ziggy Mars Morsek aja tiga kata. Anaknya udah lahir. Terus anak pertama saya si Jordan. Waktu dari awal kita udah nyiapin nama. Karena jujur aja nama yang ini belum siap. Kalau nama Bjorka udah saya siapin dari saya kuliah. Yang ini saya belum siap. Ada sih kalau anak cewek sudah siap. Tapi ternyata cowok lagi gak siap. Jadi Bjorka taunya anak itu akan dinamai Curtis. Jadi dia motor waktu anaknya udah lahir, waktu kita mau ngasih nama Ziggy Mars Morsek, Bjorka tetap Curtis. Dia mau manggilnya Curtis dulu. Kok malah maksa? Terus saya bilang sama istri saya, baru banget lahiran, udahlah gak apa-apa lah, tambahin Curtis aja lah gitu. Karena anaknya yang mau, walaupun nanti dia ngisi tryout namanya ngelingkar-ngelingkar hitam bakal ribet, udahlah itu urusan dia lah gitu. Kita ngobrol itu juga lewat WhatsApp. Iya benar. Itu pokoknya enggak apa-apa lah. Anak yang mau, kalau ibunya pengennya Ziggy terus kalau gue terserah. Jadi namanya dari mana? Karena gue tuh suka nama musisi yang menurut gue keren. Karena Bjorka dari penyanyi Bjork. Yang ini Curtis sendiri diambilnya dari Ian Curtis ya, Joy Division, gue suka. Ziggy Mars ini diambil dari David Bowie. David Bowie ini, gua sama Sabai suka David Bowie. Jadi Ziggy dari Ziggy Stardust, Marsnya dari Life on Mars, lagunya dia juga. Tapi ada album yang The Rise of Ziggy Stardust and Spiders from Mars gitu. Jadi Ziggy Mars kita ambil. Tadinya mau Ziggy Stardust, cuman Stardustnya ingin banget ya. Bukannya, kok seumulai banget nama lo?
Nah ini dia nih, gue tuh gak bakat pilih nama yang gue udah baca-baca tuh, gue pengen sebenernya nama Indonesia yang keren, tapi karena waktunya mepet gue gak dapet yang menurut gue seret, kok gak dapet lagi ya gitu. Kayak misalnya gue pengen apa gitu, pengen nama anak gue Spray misalnya gitu, gak cocok. Jadi kayak ah udah ini aja, emang nama anak pertama dari penyanyi, yang kedua juga kita pengennya dari sekalian ya namanya. Kita kan sampai tadi aja dia masih, apa kita tambahin lagi ya namanya? Mumpung gitu, karena kan gua nggak ya punya anak nggak tiap hari, jadi ya nggak gitu juga. Oh, semua nama dijadiin satu. Jadi gua pikir tambahin aja deh, akhirnya namanya dirasa cocok, akhirnya si Giman Sports Check gitu. Iya kertas si Giman Sports Check, gua lupa jadi. Itu dia. Ada cerita sendiri gak sih, maksudnya kesan nih, oh album ini nih yang album David Bowie itu. David Bowie itu ya. Itu album semua yang suka David Bowie pasti album itu lebih dia ya, sama masterpiece-nya dia lah. Tapi rata-rata yang dua album itu juga keren. Menurut gua yang iconic lagu jadi banyak, cuman yang gua suka karena kita waktu-waktu yang salah kita pikir tuh lahiran ternyata bukan, itu tuh di jalan kita sambil dengerin lagunya David Bowie yang barusan yang tinggi startnya sama Michael Mars itu sambil saya panik, dan terakhir itu lagu yang menurut kita berdua tuh menenangkan. Dan di luar itu ada Stuntman yang kita suka, yang banyak lagu yang kita suka, tapi yang itu kayaknya bisa kita jadikan nama. Kan bukan hal yang baru kalau orang suka musisi siapa diambil namanya atau diambil dari judul lagunya di masukin ke nama gitu. Jadi kita pengennya itu. Kalau mendengarin saran orang bingung, pakai nama ini kenapa nggak nama lu kok gitu kan? Gue aja nama gue ngaku sama gue aja gak ada sama-samanya. Gue sama kata gue beda-beda semua. Gue nggak punya nama keluarga, makanya gue ambil nama keluarga istri gue yang tetap harus kita lanjutin karena udah ada nama keluarga namanya Morcek. Nah kalau gue beda-beda banget, gue nggak ada nama keluarga, makanya gak ada guanya. Kalau nama Agus cuma satu-satunya juga masih juga ada dulu buat anak gua ada Agusnya, cuman banyak. Jadi kalau setiap bulan Agustus kok pasti dapat promo-promo Agus karena gratis itu tuh gua dapat tuh itu enggak. Jadi itu sih alasan namanya. Pak, paling juga enaknya itu ya harus tes dulu memang, itu buat keamanan juga. Terus dari mulai hamil kita orang yang khawatir banget untuk bahkan untuk keluar rumah, keluar pagar aja kita udah khawatir. Jadi ya kemana-mana saya sempat ambil kerjaan sekali gitu, karena itu tujuannya adalah tempat yang zona hijau, saya pikir itu aman. Dan pulang ke rumah harus tes dulu lah, dulu tuh tes PCR test, bisa kamar dulu sampai hasilnya keluar baru saya bergabung lagi sama istri saya. Bahwa komennya nggak bau ini ya, itu waktu hamil kita jaga banget. Jadi setiap jadi di rumah gue tuh ada dua adik gue, yang adik gue kalau misalnya dia kerja pulang ke rumah itu harus PCR test dulu, PCR ya nggak rapid tapi harus PCR karena konsennya di situ. Setelah negatif baru dia bisa rumah lagi sampai segitunya, karena gue khawatir udah banyak cerita lah gitu. Dan paling yang mungkin buat kita tuh kayak masih ya udah deh gak apa-apa situasi pandemi ini, paling yang paling kasihan itu ya si Yoga adik kita, gak kemana-mana semua online, kita pikirin tuh dia dulu deh gimana ya gitu. Pandemi kalau dulu gue tahu ini pandeminya bakal seperti ini juga tuh mungkin sama istri gue mungkin akan menunda kehamilan, tapi ya kita udah hamil dan bersyukur banget karena selama pandemi yang gue dapetin cuma bengong doang di rumah, dan itu stres juga loh gitu, bengong gak kemana-mana, mental lebih nyerang ke mental. Tapi pas anak gue lahir jadinya kayak ada kegiatan lagi, ada sibuk lagi. Jadi kayak best moment selama pandemi ini adalah ketika anak gue yang ini lahir, kayak gitu sih. Ini juga salah satu rumah sakit yang tidak menerima pasien COVID.
gitu. Dan itu salah satu pertimbangan kita juga untuk pilih rumah sakit ini. Maksudnya bukan gimana-gimana, tapi kenyamanan gue dan kenyamanan istri adalah ketika memilih rumah sakit yang kita rasa aman. Tapi kita tahu kan banyak tempat yang bagaimanapun aman atau enggak, tergantung kitanya lagi gitu. Jadi mudah-mudahan selalu kayak gitu. Sendiri gimana? Wah, cocok banget sih. Biarkan tuh dari mulai waktu kita pernah keguguran kan, waktu dia 2 tahun itu aja dia udah nunggu dede gitu, sampai akhirnya di lahir tuh gue pertama yang pengen gue lihat adalah ketika Biorka nemuin pertama kali melihat adenya. Karena Biorka jadi selama ini nginep di sini dan kasih juga sih udah izin ternyata boleh Biorka, karena Biorka tidak pernah lepas dari dia, jadi kami kita tinggalin di rumah. Akhirnya kita pilih rumah ini karena mengizinkan Biorka, dan pada saat ada jadi depan dia tuh yang benar-benar gengsi gitu loh. Awalnya cuma dilihatin doang, dia bingung mau ngapain gitu, terus tapi nggak mau jauh. Jadi kalau adiknya tidur sekarang, kemarin kan sempat beberapa hari adiknya tidur tuh sengaja dibangunin gitu untuk apa biar bangun. Kita udah ngomong sampai ke nanti Biorka panggilannya jangan kakak adik, kakak dede, udah panggil nama aja, karena dia sama kakaknya panggil nama selama ini jadi kayak kelihatan lebih akrab gitu. Biar gue pengen anak gue itu jadi akrab gitu loh, bukan yang tidak menghormati, tapi gue rasa kalau hormat menghormati di bawah ruang rumah yang sama nih selama dalam pengawasan gue sama Sabai, pasti dia akan menghormati karena kakaknya dengan sendiri. Pak, asik ya, saya cuma rencana mau tetap asik karena Biorka pun berhasil asik itu 2 tahun 7 bulan eksklusifnya 6 bulan jadi rencananya memang anak kedua ini ya maunya seperti itu lagi, kita memang sampai kemarin gak ada yang eksklusif 6 bulan terus tambah operasi sampai akhirnya berhenti asik, berhenti menyusui ya, berhenti menyusui sampai 2 tahun 3 bulan. Kita pengen di adiknya ini punya kesuksesan yang sama juga, soal itu kita pengen kita bedain, kita beneran pengen sama